Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dilina Sapacana. Di video kali ini saya akan ngasih makan kucing saya dengan rebusan kepala ayam. Dan ini baru diambil dari kulkas ya. Kita coba dibersihin dulu. Wah, ini si Ocha udah menghisap amis dari kepala ayam mentah. Dia langsung datang juga, si bocil ini langsung mengendus-gendus kepala ayam mentah karena bau amisnya dari itu. Mereka sudah tahu kalau itu buat mereka ya. Dan ini anak saya baru mau motongin pelatuknya ya guys ya. Nah, si bocil datang nyerbu. Ini baru dipotongin dulu pelatuknya biar apa sih, biar enggak ini sekolahnya kan keras ya. Sebelum di godok dibersihin dulu nih. Ah, si bocil mah ngganggu aja. Dan udah selesai, sekarang tunggu perebusannya ya guys ya. Seperti biasa pakai panci teflon ini kita rebusnya ya. Tuh, itu udah dipotongin sama anak saya dan dimasukin satu persatu direbus. Kalau durasinya kita bisa dikira-kira aja ya, sampai kepala ayam itu empuk ya, karena ntar juga kan mau di blender ya. Nah, ini baru proses penggodogan. Ini udah matang ya guys ya, tinggal nunggu beberapa menit lagi. Nah, ini udah agak matang, udah uapnya udah keluar ya dari panci teflon ini, bisa dicek ya. Dan sambil ini nunggu ini, nah dicek dulu udah mendidih ya. Ini enggak pakai bumbu ya, biasanya saya suka pakai bumbu yang kuning itu, yang racikan, tapi sekarang saya coba enggak ya. Nah, ini udah selesai direbus. Kita biasanya kita tumbuk ya, tapi sekarang biar cepet di blender aja. Dan berhubung blendernya kecil, jadi dimasukinnya sedikit-sedikit ya guys ya. Nah, di blendernya blender halus aja, nggak usah di blender kasar, nggak usah terlalu halus karena ini apa, biar nggak terlalu lembek gitu ya. Nah, seperti ini cukup sebentar ya. Tuh, udah kan dimasukinnya sedikit-sedikit karena kecil guys itunya, chopernya. Anak saya yang lagi ngerjain, soalnya kucingnya kesayangan dia. Tuh, tinggal dua lagi, dua-dua dimasukinnya ya guys ya, karena kekecilan. Tuh, tinggal dua lagi, masukin lagi secara kasar aja. Nah, cuma segitu. Tuh, udah kan, udah patah-patah seperti ini. Jadi kita tidak usah repot-repot numbuk ya. Nah, sudah beres proses pencuperan alias pemblenderan. Kita taruh di baki ya. Nah, untuk disajikan kepada anabul-anabul kita. Seperti ini penampakannya ya guys ya. Kita cari kucingnya. Nah, si Ocha. Wah, langsung. Langsung 4. Mana yang 2 lagi nih? Baru ada 4. 8 sekarang ya. Tambah 1 tamu. Ini baru 4. Si Ia sama si apa? Si Miko. Ah, si Ia ini baru dikeluarin dari kandang karena si Ia itu dikurung ya. Dan ini si Miko, dan sekarang udah komplit semuanya. Ya, cukup sekian guys video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.